Terima kasih karena terus setia bersama kami. Pemain naturalisasi kebangsaan yang merupakan pemain Pahang Litak terus menampilkan aksi cemerlang dalam perlawanan persahabatan Taiwan antara Malaysia menentang Maldives malam tadi apabila membantu Malaysia mudah menewaskan pasukan Maldives dengan keputusan jaringan 3-0. Masuk pada babak kedua, permainan Litak membuktikan kemampuannya sebenar apabila menjadi nadi kepada gerakan serangan pasukan Malaysia. Beliau yang masuk menggantikan Safawi Rashid, Litak terus membalas kepercayaan Kim Panggon dengan aksi yang penuh bertenaga sehingga tamat permainan. Beliau juga tidak melepaskan peluang untuk mencatat nama sebagai penjaring gol pada perlawanan malam tadi apabila meledak pada minit ke-88 permainan. Litak mudah menyempurnakan hantaran daripada Sergio Aguero untuk menyumbat gol ketiga Malaysia, dan jaringan Litak itu sekaligus melengkapkan malam gemilang buat skuad kendalian Kim Panggon. Setelah beraksi sebanyak dua aksi persahabatan, kemenangan yang dicatat Kem Kebangsaan ini memberi kabar gembira buat rakyat Malaysia sebelum pasukan ini memulakan aksi pada pentas Piala AFF nanti. Setakat ini pemain berusia 34 tahun ini berjaya menjaringkan 2 gol dalam 2 perlawanannya bersama skuad yang digelar Harimau Malaya ini. Aksi menentang Kemboja tempoh hari merupakan jaringan debut beliau bersama skuad kebangsaan dalam aksi yang berkesudahan dengan jaringan 4-0. Malaysia bakal berdepan cabaran pasukan Myanmar dalam aksi pertama kempen Piala AFF 2022. Perlawanan tersebut akan berlangsung di Stadium Tuna pada Rabu 21 Disember nanti. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon bangga dengan persembahan yang telah ditampilkan anak buahnya dalam aksi persahabatan malam tadi. Kim Panggon menjelaskan bahwa beliau tetap berpuas hati dengan aksi pemain-pemainnya. Sungguh pun pada separuh masa pertama, aksi pemainnya tidak begitu baik. Jurulatih berusia 53 tahun itu berpendapat satu gol yang dijaringkan anak buahnya itu amat penting sebelum masuk ke bilik persalinan. Saya tak marah mereka kerana persembahan yang agak lemau pada babak pertama. Buat apa saya nak marah kerana mereka tetap berjaya menjaringkan satu gol pada separuh masa pertama. Saya hanya yakinkan dan galakkan mereka untuk beraksi dengan lebih baik pada separuh masa kedua. Beliau dalam pada itu berterima kasih kepada semua pemain yang telah bertungkus lumus memberikan segalanya buat negara. Beliau yakin para pemain ini gembira berada dalam kem kendaliannya ketika ini. Skuad ini telah berlatih dengan bersungguh-sungguh dan mengikut segala arahan saya. Menang ataupun kalah, saya tetap hargai mereka. Mereka tak merungut dan sentiasa komited untuk skuad kebangsaan. Mereka gembira dan suasana kamp kami juga baik. Kami mahu beri persembahan terbaik dalam setiap perlawanan, kata Kim Panggon.